حي على الفلاح. Armada klinik cut mutia ambulan kandas klinik cut mutia cut giri aja udahlah ngantar pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para kaum muslimin dan muslimat, khususnya pemerintah Aceh. Inilah kondisi masyarakat kita, masyarakat Aceh di pengungsian korban banjir Lut Sukun sejak tanggal 5 Oktober 2022. Ini di kampung Sajuk. Sehingga hari ini ratusan kakak pengungsi di kampung Juk di tempat titik jebolnya tanggul Kurung Peto. Hari ini masih bertahan di Menasah. Juga ada yang mengungsi ke rumah-rumah tetangga, rumah yang lebih tinggi, juga ada yang mengungsi ke tanggul irigasi. Beginilah keadaan warga kami di Lut Sukun. Mohon perhatiannya dan penanggulangannya kami harap kepada pemerintah yang sudah berkali-kali jebol tanggul di kilometer 2 Desa Juk, Kurung Peto sejak 2019, dan hingga saat ini belum ada penanganan yang memadai. Jadi kami masyarakat korban banjir mengharap kepada pemerintah dan pejabat terkait segera perbaiki tanggul. Perbaiki tanggul secara permanen. Berarti tidak memada penanggulangan pengungsi hanya dengan menyalurkan Indomie, Unibis dan telur. Itu tidak memada. Harapan masyarakat semua agar tanggul yang jebol di bantaran Sungai Kurung Peto, Desa Juk dan juga di tempat-tempat yang lain agar segera diperbaiki secara permanen. Ini kami tim relawan dari Hilal Merah Islam Aceh, juga bekerjasama dengan Front Persaudaraan Islam, mendata, melihat keadaan yang real di lapangan, bagaimana kondisi warga Kecamatan Lut Sukun yang sudah beberapa hari terkurung dan terisolir, tidak bisa keluar untuk mencari bahan perbekalan atau makanan. Ini makanan seadanya, apa yang bisa dimasak. Juga di tempat pengungsi ini banyak anak-anak, banyak balita, juga orang tua yang sudah uzur, bahkan ada balita yang dalam keadaan sakit. Inilah real kondisi kami di Aceh Utara. Dimohon pihak yang berwenang melihat penderitaan kami dan mohon ada solusi yang pasti. Demikian laporan kami untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.